Bell Cut. Sahabat Hasanul Bolkiah, diruin para nelayan di Kecamatan Pandra pada Rabu subuh, tanggal 27 Januari tahun 2021. Tadi pukul 6 WIB menemukan sebuah bot langga yang terdampar di pantai Kuala Pandra berisi puluhan paket sabu yang sudah dikemas dengan rapi. Bot tersebut ditemukan tanpa pemilik. Informasi yang diperoleh dialexis.com dari sejumlah nelayan di Pandra. Pada pagi subuh tadi para nelayan melakukan aktivitas seperti biasa pergi melaut. Saat bot nelayan keluar mulut Kuala Pandra, para nelayan melihat sebuah bot langga tanpa pemilik sudah terdampar. Kemudian para nelayan mendekati bot tersebut, para nelayan melihat ratusan paket sabu yang dimasukkan dalam fiber ikan, kata seorang kepada dialexis.com dari Pandra. Hah? Sahabat Hasanul Bolkiah, selanjutnya nelayan memberitahukan informasi tersebut kepada aparat kepolisian terdekat. Dan saat bot dan ratusan paket sabu tersebut sudah ditarik oleh Polairut Pedada untuk diamankan. Hingga berita ini diturunkan pihak Polres Biruin belum menyampaikan keterangan resmi.